mari kita membangun diri yang beriman penuh kasih murah hati, yang peduli dan memahami sesama. Di jiwai Allah Tritunggal, dibimbing Sang Gembala, bersama membangun komunio yang murah hati dan
nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih, kita hari ini berkumpul bersama sebagai umat di KBG Santo Bonaventura tahun yang baru 2020. Ya. Santo Bonaventura kita pilih menjadi pelindung komunitas basis gereja kita, KBG kita. Dan semoga kita sungguh akrab juga dengan pribadi Santo Bonaventura. Siapa yang tahu riwayat hidupnya? Dari mana itu? Santo Bonaventura itu adalah seorang pengikut Santo Fransiskus dari Ordo Fratrum Minorum atau yang dikenal OFM, yang juga sekarang oleh Monsignor kita itu OFM. Santo Bonaventura ini dia sangat taat pada kehidupan bersaudara dan sangat taat di penghayatan terhadap Fratrum Minor Ordo Saudara Dina yang sederhana. Jadi dan mereka ini sangat menghargai lingkungan dan kehidupan binatang. Dan maka semua apa saja mereka sampahnya sebagai saudara. Kemudian si Santo Bonaventura ini dia sebagai santonya karena dia mengikuti Santo Fransiskus dengan lebih dekat dalam penghayatan tahun-tahunnya, kemudian dia meninggalnya itu, kalau saya tidak salah itu di daerah Lembah Umbria, di daerah Asisi di mana tempat Santo Fransiskus Asisi ini berkarya. Demikian saja dulu. Baik, ya, Bonaventura adalah seorang uskup dan pujangga. Ya, dan menarik pada masa kecil dia, ya. Dia lahir itu sekitar tahun 218-an, ya, di Italia Tengah. Ya, dan Santo Bonaventura ini waktu kecil dilahirkan dia sakit. Ya, maka dibawa kepada Santo Fransiskus Assisi, ya. Dan Santo Fransiskus Assisi pada waktu itu berseru, ya. Oh, Bonaventura. Artinya betapa baik kejadian ini, ya. Membawa anak untuk didoakan, ya. Dan itu yang terjadi juga dalam Ekaristi yang kudus ini, ya. Anak-anak dibawa untuk mengenal Tuhan, ya. Oleh karena itu seruan Santo Fransiskus Assisi itu dijadikan nama anak kecil ini, ya, Bonaventura. Betapa baik kejadian ini. Dan kalau kita dekatkan dengan peristiwa hari ini, Ekaristi juga peristiwa yang harusnya kita semua berseru, betapa baik peristiwa ini, ya. Dan pemberkatan rumah, ya, yang hari ini juga akan kita ikuti adalah tradisi Gereja Katolik, ya, agar rumah itu dikuduskan. Jadi peristiwa pemberkatan rumah adalah sakramentali, pengudusan, ya, atas apa? Atas benda-benda, tapi juga pengudusan atas kita semua. Agar dalam setiap peristiwa penting dalam kehidupan kita, itu disucikan. Dan efeknya apa? Pemberkatan rumah efeknya agar keluarga ini sungguh hadir sebagai pribadi-pribadi yang mencerminkan orang yang menerima Tuhan. Oleh karena itu ada kata kan shalom, ya, supaya rumah yang dikunjungi oleh murid-murid Kristus ada damai di sana. Ya, dengan demikian kalau orang-orang di rumah itu ada damai, yang jahat itu akan pergi, ya. Jadi pertama-tama pemberkatan rumah itu bukan pengusiran setan, bukan, ya, itu efeknya kedua.
ya. Yang pertama diberkati, akhirnya yang jahat itu akan pergi. Ya. Kalau orang-orangnya baik, hatinya damai, yang jahat itu akan pergi. Ya. Dan semoga itulah peristiwa yang juga penting dalam kehidupan kita. Ketika kita menerima Tuhan hadir, efeknya hati menjadi damai. Dan itu Ekaristi, peristiwa keselamatan bagi diri kita. Mari terlebih dahulu kita datang pada Tuhan, kita dengan rendah hati juga mengakui akan segala kedosaan kita, kerapuhan kita. Kita mohon rahmat pengampunan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada waktu hari. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tensi misa pada hari ini kita persembahkan kepada Tuhan untuk mengucap syukur atas anugerah kesehatan dari keluarga Bapak Ino, dan juga mohon pemberkatan atas rumah ini agar keluarga ini juga mengalami damai Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Putramu Kau utus menjelma menjadi manusia dan mewartakan namamu kepada setiap orang yang bermaksud baik. Kami mohon semoga kami Kau tandai dengan namanya dan Kau berkati dengan rohmu agar dapat menyembah Engkau dalam kebenaran pada setiap tingkah laku kami. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama di Kau dan Roh Kudus Allah kini dan sepanjang masa. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Sekali peristiwa, setelah keluarga Elkana makan dan minum di rumah Allah di Silo, berdirilah Hana, istri Elkana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dengan pedih hati, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh sedih. Kemudian Hana bernazar dan berseru, "Tuhan semesta alam, jika Engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Hana terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, dan Eli mengamati mulutnya. Oleh karena Hana berdoa dalam hati, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, sedangkan suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka Hana itu mabuk. Eli lalu berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlalu sebagai orang mabuk? Sadarkanlah dirimu dari mabukmu itu." Tetapi Hana menjawab, "Tidak, tuanku, aku tidak minum anggur ataupun minum minuman yang memabukkan. Aku ini seorang wanita yang sangat bersusah hati. Aku sedang mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang wanita dursila.
Karena besarnya cemas dan sakit hatiku, aku berdoa demikian lama. Maka Elia berkata kepada Hana, pergilah dengan selamat, dan semoga Allah Israel memberikan kepadamu apa yang engkau mohon daripadanya. Maka berkatalah Hana, semoga hambamu ini mendapat belas kasih daripadamu. Maka keluarlah Hana, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, Elkana dan seluruh keluarga bangun pagi-pagi. Mereka sujud menyembah di hadapan Tuhan, lalu pulang ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refrain, hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Hatiku bersukaria karena Tuhan, aku bermegah-megah karena Allah. Mulutku mencemoohkan musuhku, aku bersukacita karena pertolonganmu. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang lemah dipersenjatai kekuatan. Orang yang dulu kenyang kini harus mencari nafkah, tetapi yang dulu lapar kini boleh beristirahat. Orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi ibu yang banyak anaknya menjadi layu. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Tuhan berkuasa mematikan dan menghidupkan. Ia berkuasa menurunkan ke alam maut dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia di antara para bangsawan dan memberi dia kursi kehormatan. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sambutlah sabda Tuhan bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagai sebenarnya, sebagai sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadah di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret, engkau datang hendak membinasakan kami?
aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardik katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih, selamat malam. Malam. Dalam bacaan pertama tadi, ya, kita mendengarkan ada seorang ibu yang sedang berdoa dengan kusuk, ya. Di sini ibu-ibu suka berdoa enggak dengan kusuk? Dengan kusuk itu apa artinya? Dengan serius dia doa, ya. Siapa nama ibu itu dalam bacaan pertama tadi? Hana, ya, Hana. Sedang berdoa minta sesuatu. Persis sama dengan peristiwa kehidupan kita, ya kan? Kalau kita berdoa, tujuan berdoa apa salah satunya? Minta sesuatu, kan, ya kan. Jadi doa itu ada doa permohonan, tapi jangan lupa juga doa syukur, ya. Jadi seringkali ini kita banyak doa permohonan tapi lupa doa syukur, ya. Harusnya itu seimbang gitu, ya. Nah, apa yang diminta oleh ibu ini? Kehadiran seorang anak. Lihat, ya. Dan itu juga seringkali dalam kehidupan kita lihat, ya, bagaimana keluarga yang begitu merindukan kehadiran anak. Di satu sisi banyak keluarga yang anaknya banyak gitu, ya, tapi ada yang begitu sulit merindukan kehadiran anak. Dan Hana saking rindunya kehadiran, dia membawa semuanya dalam doa. Ya. Nah, kita dengarkan tadi ada orang yang melihatnya saking seriusnya, saking dia merindukan, ya, sampai orang katakan ini orang ini, ya, apa mabuk ini, ya, kan gitu, ya. Karena dikatakan dia komat kamit, ya. Jadi coba lihat sebenarnya dia sungguh merasakan Tuhan yang sedang hadir. Jadi melihat kehadiran Tuhan itu begitu nyata. Kalau kita doa sampai enggak, ya, sampai enggak kedalaman demikian. Kita sungguh merasakan Tuhan itu sedang ada di hadapan kita. Ini peristiwa doa harusnya sampai ke sana. Merasakan bahwa Tuhan itu ada di sampingnya, ada di depannya, omong. Dan biasanya, ya, kalau orang sudah berdua saking asiknya, dia enggak tahu sekitarnya. Pokoknya dunia itu hanya milik berdua. Ini seperti itu, ya. Jadi artinya apa? Hatinya itu klik dengan hati Tuhan. Dan orang lain lihat, oh, aneh. Dan kemudian ditanya oleh Imam Lewi, ya, Eli ini nanya, ada apa? Ini disiarkan, ya, karena dia merindukan seorang anak, dikatakan, ya. Dan kemudian Eli berkata kepada Hana, pergilah dengan selamat dan semoga Allah
memberikan kepadamu yang kau mohon daripadanya. Dan dia percaya. Doa itu harus dipercayai. Artinya, doa itu membawa orang sungguh bertumbuh dalam kepercayaan. Ini bukan doa sekedar omongan, ya. Bukan doa yang sekedar ritual, ya, tetapi doa yang keluar dari batin dan bertumbuh dalam kepercayaan. Karena apa? Dia pulang kemudian percaya. Dan akhirnya suatu peristiwa terjadi. Ya, seperti tadi, ya, di awal kita dengar kisah Bonaventura, ya kan? Ibu ini percaya ketika dia datang kepada Santo Fransiskus, ya, bahwa dia minta supaya anaknya sembuh. Dan dia percaya. Nah, semoga hidup doa kita juga membawa kita percaya, mengalami Tuhan yang hadir. Bukan sekedar ritual. Doa itu bukan hanya sekedar untuk mengobati supaya saya aman saja. Ya kan? Ada orang yang seringkali juga mengatakan, kalau saya enggak doa, saya merasa tidak aman. Itu bagus, ya. Tetapi juga harus terus bertumbuh dalam kepercayaan, ya. Tuhan yang mendengarkan. Dan juga doa harus membawa kita kepada kehendak-Mu-lah yang terjadi. Ya. Oleh karena itu, kalau belum dikabulkan doa kita, ya, jangan kemudian kita menjadi tidak percaya. Dan kemudian menjadi kecewa dengan Tuhan. Dan akhirnya lama-lama kemudian ujungnya tidak percaya kepada Tuhan. Kan begitu. Karena Tuhan menjawab doa kita. Ya, seperti dikatakan. Pada saat yang indah pada waktunya. Artinya apa? Supaya jawaban doa itu menumbuhkan iman orang itu. Jadi selalu jawaban doa itu membawa kita semakin bertumbuh dalam iman. Seperti Yesus kalau menyembuhkan orang sakit, kan? Ya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu tujuannya. Bukan hanya sekedar sembuh dari sakit fisiknya, tetapi imannya tidak bertumbuh. Bukan itu. Setiap pengabulan doa harus membawa orang, ya, bertumbuh dalam iman. Ya, kalau orang bertumbuh dalam iman, akhirnya orang, ya, tidak membiarkan yang jahat itu masuk. Nah, dalam bacaan Injil kita dengar peristiwa, ya, ketika Yesus hadir, ya, dan mengajar di rumah ibadat. Lihat, di dalam rumah ibadat itu ada orang yang kerasukan setan. Ya. Jadi belum tentu orang yang hadir dalam rumah ibadat itu, ya, bahwa hatinya penuh, ya, dengan yang kudus. Ya. Tetapi lihat bagaimana ketika Yesus melihat, ya, orang yang demikian, dia hadir untuk menyembuhkan. Dan yang begitu menariknya, sampai yang jahat itu berseru, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Nah, kemudian Yesus mengatakan apa? Dia menghardik yang jahat itu, diam. Ya, keluar dari orang itu. Bagaimana kuasa Tuhan yang membebaskan orang. Dan sebenarnya itu pesan bagi kita. Yang jahat itu tahu, ya, Yesus itu yang kudus dari Allah. Tetapi mengapa Yesus menyuruh diam? Ya, supaya kita juga bukan hanya sekedar yang tahu yang kudus dari Allah, tetapi sungguh mengimaninya. Gitu ya. Kalau mengimaninya artinya apa? Membiarkan kuasa Tuhan yang bekerja. Sehingga benar, ya, bahwa kita tuh diharapkan bukan hanya sekedar mengenal Tuhan, tetapi juga bertumbuh di dalam kepercayaan. Dan semoga peristiwa Ekaristi juga kita alami demikian.
kita diajak untuk melihat peristiwa yang ada sesungguhnya dalam Ekaristi. Allah yang memberikan dirinya untuk keselamatan kita. Ya, yang kita lihat Ekaristi ya teman-teman kita gitu ya. Tapi adalah peristiwa ilahi yang juga menguduskan kehidupan kita. Semoga ya peristiwa yang kudus itu adalah peristiwa yang sungguh kita akrabi dalam kehidupan kita. Jangan alergi ya dengan yang kudus. Jangan alergi untuk bertumbuh dalam kehidupan rohani kita. Dan semoga peristiwa pemberkatan rumah ini ya bukan hanya peristiwa untuk keluarga Bapak Inu saja, tapi peristiwa bagi kita semua ya dikuduskan di dalam kehidupan kita. Semoga kalau kita bertumbuh dalam kekudusan, yang jahat itu juga akan pergi dari kehidupan kita. Mari kita mohon rahmat yang demikian dalam Ekaristi yang kudus, agar kita senantiasa membiarkan Tuhan menguduskan kehidupan kita. Lanjutkan dengan upacara pemberkatan rumah, kita berdiri. Kita menjawab bersama, kami memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, sebab dengan penjelmaanmu dan hidupmu di Nazaret, Engkau telah menguduskan keluarga-keluarga di seluruh dunia. Kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau. Engkau taat kepada Maria bundamu dan kepada Yosef bapa pengasuhmu. Kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau. Dengan sabdamu Engkau mengarahkan pikiran kami kepada Bapa, di mana terdapat tempat diam yang benar. Kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Marilah berdoa. Terpujilah Engkau, ya Bapa, karena Putramu Yesus Kristus telah menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Ia mengajarkan kami dengan kata dan teladan bagaimana kami melaksanakan kehendak-Mu. Pandanglah dengan rela akan keluarga ini, dan berilah berkat-Mu atas rumah kediaman ini. Kabulkanlah permohonan-permohonan kami bersama dengan para penghuninya. Anugerahkanlah kepada mereka damai serta kegembiraan dalam Roh Kudus. Semoga usaha-usaha mereka berhasil baik. Semoga mereka Kau lindungi terhadap segala bahaya. Janganlah membiarkan mereka menaruh harapan palsu akan harta benda yang fana. Dan ajarilah mereka bahwa Engkau sendirilah yang merupakan tujuan seluruh hidup mereka. Kami mohon semuanya itu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Inu buah salib, Ibu buah lilin. Kita akan berdoa salam Maria. Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa Surgawi, semoga Engkau memberikan kepada para anggota keluarga ini, semua yang berdiam dalam rumah ini, kesehatan serta kegembiraan hidup. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Jadikanlah mereka saksi-saksi bagi sabdamu, penuhilah mereka dengan semangat cinta kasih terhadap sesama dan kerelaan untuk saling membantu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kasihilah akan saudara-saudari kami yang sakit, dan ringankanlah penderitaan mereka yang berkekurangan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga semua orang yang tidak mempunyai rumah mendapat sebuah tempat berdiam. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Antarkanlah semua saudara-saudari kami yang sudah meninggal dalam kerajaan-Mu yang abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mempersembahkan segala intensi misa pada hari ini, juga segala permohonan-permohonan kami. Kami mempersembahkan juga hasil jerih payah kami, yang kami juga ingin ikut sertakan sebagai persembahan untuk gereja-Mu yang kudus. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang rela berbagi dalam kehidupan ini, dan semoga Engkau senantiasa melimpahkan rezeki-Mu bagi kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, demikianlah segala doa-doa permohonan kami, semuanya ingin akan kami persatukan dengan kurban Kristus Putra-Mu sendiri, Dia yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Bapa di Demi manusia.
juga terimalah. Kita siapkan lagu kudus. Saudara-saudariku, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, Bapa kami di surga, berkat roti dan anggur ini berilah kami hidup. Perkenankanlah Roh Yesus Putramu terkasih berkarya dalam seluruh kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah yang dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang engkau utus untuk menebus kami, dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendakmu, untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau sehati sesuara bernyanyi. 390. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan engkau sudah wafat, Tuhan sekarang engkau hidup, engkau sanggup selamat, datanglah Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami kau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Adrianus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelai yang suci, bersama para rasul, semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun kau perkenankan, terus serta memuji dan memuliakan di kau, dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu, dengan perantaraan Kristus, bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita saling menyampaikan salam damai sebagai tanda komunio kita juga. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah selamat. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah
Diberkatilah mereka yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi saudara saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa.
Allah Bapa kami di surga, perkenankanlah kami melatih diri dalam kejujuran seturut teladan putramu terkasih. Semoga kami memberikan kedamaian menurut semangat rohmu dan ciptaan baru alam raya karena tangan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin menyampaikan bahwa tahun 2020 dijadikan menjadi tahun komunio, ya. Dan semoga ya doa yang senantiasa kita lantunkan ya, doakan dihayati ya. Karena ini indah doa ini sebenarnya ya. Diawali dengan pujian syukur. Kita coba kita lihat sebentar ya. Ini makna komunio sebenarnya doa ini. Ya. Puji syukur ya, artinya kita memuji dan bersyukur, dan kemudian bersyukur pertama atas iman ya yang mempersatukan kami. Ya, karena seringkali kita ini doa tapi kita enggak menghayati apa yang sedang kita doakan. Nah, rasa persatuan itu kami nikmati dalam kebersamaan di KBG ini ya. Komunitas Basis Gereja Bonaventura, di mana kami saling berbagi dalam suka dan duka ya. Nah, ini bisa direfleksikan mungkin ya di hari Kamis ya. Apakah KBG kita tempat untuk berbagi suka dan duka? Jangan hanya duka saja ya, tapi berbagi juga suka gitu ya. Karena seringkali kita banyak berbagi duka tapi kurang berbagi suka. Nah, kalau KBG hanya berbagi duka, memang hidup KBG menjadi lelah ya. Tapi kalau berbagi juga suka, ada nilai-nilai kegembiraan juga di sana ya. Jadi sukacita kita tuh menguatkan kita ketika kita dalam duka ya. Dan juga itu permohonannya tuh penting. Kami mohon semoga cara hidup berkomunitas kami ini komunio ya, mencerminkan persekutuan cinta ilahi di mana kami saling berbelas kasih ya, dipenuhi kerahiman, bermurah hati satu sama lain, tidak egois ya. Kami saling mengasihi ya, bukan saling membenci, bukan saling membalas dan dendam, bukan menyimpan kesalahan orang ya. Kemudian melayani ya, bukan hanya untuk dilayani ya. Contoh kalau dilayani itu apa dalam KBG, maunya dilayani. Kalau misalnya lo kok enggak hadir pertemuan, enggak diberitahu tuh. Nah, ini selalu minta dilayani karena sudah tahu hari KBG hari Kamis misalnya. Itu contoh konkret ya. Kemudian saling mengampuni. Nah, bisa enggak mengampuni satu sama lain ya? Bisa, bagus ya. Semoga kami semakin berpartisipasi aktif dalam komunitas ya. Nampaknya ini partisipasi aktif ya di sini semua ya, aktif ikut terlibat di situ ya, saling mendukung bukan saling menjatuhkan. Di sini banyak saling mendukungnya atau saling menjatuhkan? Mendukung, bagus ya. Saling memberikan diri ya, saling memberikan diri dan menjadikan kita sebagai komunitas yang terbuka kepada siapa saja, jangan tertutup ya. Makanya sekarang ini sangat terbuka ya, bukan hanya komunitas anggotanya, ada juga yang hadir bersama kita ya, tanpa beda suku. Makanya di sini indah kan, macam-macam, aneka ragam ya, gitu ya. Kita terbuka juga ya terhadap rekan kita yang bukan seagama dengan kita, ras dan golongan ya. Inilah Bhinneka ya, Tunggal Ika ya. Dan itu komunio itu sebenarnya komunitas yang terbuka, tidak eksklusif tetapi inklusif. Nah, semoga ya kita bukan hanya mendoakan saja secara ritual tapi juga dihayati ya. Mungkin baik doa ini pun pernah dibahas dalam hari Kamis lah ya, sambil refleksi kita benar nggak sudah menghidupkan doa di tahun komunio ini. Terima kasih. Mari kita tutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudariku sekalian, senantiasa dilindungi, dibimbing
oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi pemberkatan rumah sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Kita nyanyikan nyanyian penutup dengan gereja bersiar. Dengan tempo sedikit cepat. La 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 la. Tiga. Gereja bersiar. Mari kita membangun diri yang beriman penuh kasih nurani, yang peduli dan memahami sesama di jiwa tertunggal di dinding sang satu mata.
Udah sembuh? Udah, belum. Udah? Itu ditanyain. Udah sembuh? Ditanyain tuh. Udah sembuh atau masih belum sembuh? Ditanyain tuh. Udah sembuh lukanya? Sudah? Bilang lah, bilang apa? Besok-besok lubangnya suruh pindah ya. Tuh. Ya, lubangnya suruh pindah besok ya. Oke. Oke, bilang. Hai, selamat malam. Saya Yani mau mengucapkan selamat buat keluarga Bapak Innocentius Daeng Karwara yang malam hari ini telah rumahnya telah diberkat. Semoga kedepannya rumah ini juga menjadi berkat bagi keluarga, bagi mereka sekeluarga. Semoga keluarga Bapak Ino bisa selalu hidup rukun, harmonis, selalu penuh dengan sukacita, dan harapannya ke depan semoga keluarga Bapak Ino juga bisa mencapai segala harapan dan juga cita-cita, terutama terhadap anak-anaknya. Semoga juga sebentar lagi Willy yang akan kuliah, semoga perjalanan Willy untuk kuliah melanjutkan pendidikannya bisa sesuai dengan harapan kedua orang tuanya. Dan juga buat Windy, semoga sekolahnya juga bisa lancar dan mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Sekian dari saya. Halo, selamat malam. Selamat kepada keluarga Bapak Innocentius karena pada malam ini sedang melaksanakan pemberkatan rumah. Semoga rumahnya terberkati, serta keluarganya juga. Harapannya semoga satu keluarga ini diberkati oleh Tuhan dan semoga segala urusan dilancarkan dan segala cita-cita anak-anaknya tercapai dan kedepannya lebih baik lagi. Selamat malam. Selamat buat Bapak Inos keluarga atas pemberkatan rumahnya. Semoga mereka hidup rukun dan semoga mereka sehat selalu. Terima kasih. Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk Romo Kristiono Widodo yang telah mempersembahkan Ekaristi Suci di hari pemberkatan kediaman kami di sini. Kami sekeluarga mengucapkan syukur, puji dan bahagia atas peristiwa malam ini yang sudah terjadi, dan kami merasakan suasana kebahagiaan ini. Juga kepada semua saudara-saudara saya yang tinggal di KBG ini, di KBG Santo Bonaventura ini, yang telah mendoakan, mendukung kami di dalam karya hidup kami dan di sekitar ini dan juga di pastoral. Juga kepada sahabat-sahabat saya yang juga malam ini hadir, semoga kehadiran mereka juga menguatkan kami, mendukung kami di dalam langkah kami sekeluarga. Dan semoga bantuan doa-doa yang diberikan kepada kami sungguh merupakan pujian sembahan kasih Tuhan sendiri untuk kehidupan kami.